Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang dan welcome back to our channel. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk masukkan video dan music ke dalam Microsoft Word. Dan yang paling best, step ni boleh digunapakai untuk semua jenis ataupun semua versi Microsoft Word. Tak kisahlah Microsoft Word 2013, 2016, 2010 ataupun yang latest 365. 365. Okey. Boleh juga guna step ni. Okey. So, jom kita start. Tapi seperti biasa, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ni sebagai tanda sokongan anda. Hai semua. Okey, di sini saya ada satu laporan yang saya perlu masukkan video dan music. Okey, saya akan letak video dan music dekat sini. Okey, untuk masukkan gambar, kita dah ada fungsi tu dalam Microsoft Word dekat insert kan? Ada picture. Tapi untuk masukkan video ataupun music, dia tak ada dekat sini. Okey, tak ada satu pun fungsi dekat sini untuk kita masukkan video dan juga music. Kecuali untuk video online. Okey, dia ada satu fungsi dekat sini. So, macam mana kita nak masukkan video ataupun music ke dalam file Microsoft Word kita? Okey, cara-caranya, yang pertama, kita perlu ke folder yang ada file video dan file music kita. Okey, saya akan masukkan file music yang ni dan juga video yang ni ke dalam Microsoft Word saya tadi. Okey. Cara yang pertama, kita klik pada file ni dan kita tarik. Okey, pergi balik dekat Microsoft Word. Okey. Turun balik sebab saya nak letak kat bawah tadi kan. Okey, saya nak letak kat sini, so kita lepas. Okey. Okey, seterusnya saya akan masukkan file music pula. Okey, cara yang sama, kita pergi dekat folder yang ada file music. Kita klik pada file music, klik dan tarik, pergi dekat Microsoft Word balik. Okey, kita lepas. Klik, tarik dan lepas. Okey, senang je. Klik, tarik dan lepas. Okey, next, apa yang perlu buat adalah kita try play dulu video dan music kita, nak tengok jadi ke tak. Okey. Cara nak play video dan music kita tu, kita double klik pada file tadi. Okey. Ini file video dan untuk file music pula. Okey. Okey, maksudnya video dan music kita cantik. Okey, berfungsi dengan baik. Kita try lagi sekali. Okey. Cara yang pertama, pergi dekat folder yang ada file video, klik pada video, klik, tarik dan pergi dekat Microsoft Word, kita lepas. Okey, sama juga macam file music tadi, klik, tarik dan lepas. Okey. Okey, untuk makluman anda, video ni akan boleh diplay, akan boleh dimain oleh mereka ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai file Microsoft Word kita ni. Tapi kalau saya savekan dia sebagai PDF, okey, dan saya hantar kepada saya punya partner saya tak boleh play. Maksudnya kalau kita nak hantar, kita hanya boleh hantar dia sebagai file Microsoft Word sahaja. Okey. Dan dekat sini file dia punya saiz dia agak besar sedikitlah. Okey. Sebab dia mengandungi file music dan juga file video. Jadi itu sahaja perkongsian saya kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum dan bye semua.